Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Membaca apa, Pak? Al-Fatihah. Dan perhatikan dalam membaca Al-Fatihah, yang harus diperhatikan pertama, tidak boleh membaca Al-Fatihah dalam satu nafas. Para ulama mengatakan ini termasuk bid'ah. Ada orang begitu, Pak, saking cepatnya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ya, salat tercepat di dunia. Sibah, enggak boleh. Yang kedua, adab membaca Al-Fatihah itu setiap ayat diputus satu nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Jadi setiap ayat diputus satu nafas. Dan dalam riwayat Muslim ada keutamaannya. Ya. Apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah akan menjawab Hamidati Abdi, hambaku memujiku. Kalau si hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah akan menjawab Athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Kalau hamba berkata Maliki yaumiddin, maka Allah akan menjawab Majjadani abdi, hambaku memuliakan aku. Apabila si hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah akan menjawab Ini antaraku dan antara hambaku. Apabila hambaku berkata Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah akan menjawab ini untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Masyaallah, itu keutamaan agung, ya. CT Original.